pesawat pejuang SU-57 baru berjaya menjalankan ujian penamat peluru berpandu semasa melakukan operasi tempurnya di Ukraine dan ia masih lagi diteruskan. Percubaan negara Rusia untuk menguji peluru berpandu udara ke udara jarak sederhana baru yang bertujuan untuk melengkapkan pesawat pejuang SU-57 tentera udara Rusia dilaporkan telah memasuki peringkat akhir mereka. Menurut Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, dengan penghantaran unit pengeluaran bersiri pertama untuk perkhidmatan operasi dijangka akan berterusan. Dibangunkan oleh Biro Reka Bentuk Vimpel, nama peluru berpandu dan ciri prestasi kekal yang belum diklasifikasikan. Walaupun Shoigu menghuraikan bahawa ianya direka bentuk untuk melengkapkan platform pesawat SU-57 yang canggih dan pesawat-pesawat pejuang yang lain. Tahun ini, kami merancang untuk menyelesaikan ujian bagi peluru berpandu dan menghantar ujian peluru berpandu bersiri yang pertama untuk operasi ketenteraan di Ukraine. Persenjataan baru itu dijangka akan membantu meningkatkan kecekapan tempur pesawat di dalam keadaan stand-off udara dan akan meningkatkan julat sasaran udara di dalam kawasan sasaran yang terlibat. Ianya termasuklah kenderaan bersaiz kecil berdasarkan penggunaan teknologi halimunan, katanya. Kewujudan peluru berpandu itu pernah dihebahkan pada November 2019 dan ia dijangka akan melengkapkan armada udara utama pesawat pejuang yang sedia ada untuk dipersenjatai dengan peluru berpandu K-77M serta Izdelie 810 yang mampu untuk mencapai sasaran yang sangat jauh sehingga jarak 400 km. Skuadron Tunggal Tentera Udara Rusia yang mengoperasikan pesawat pejuang SU-57 dilaporkan terus menyokong usaha perang negara itu di Ukraine. Dengan penempatan SU-57 yang pertama di wilayah Ukraine telah dilaporkan pada bulan Mac. Saluran media kerajaan Rusia TASS telah mengesahkan pada 20 Mei dengan memetik sumber industri pertahanan bahawa SU-57 telah dikerahkan ke kawasan operasi bermula 2 hingga 3 minggu. Pesawat pejuang itu dilaporkan menjalankan misi mengebom pertahanan udara Ukraine dan melancarkan serangan ke atas kepentingan Ukraine. Walaupun ini secara konsisten telah dilakukan daripada luar jangkauan julat radar pertahanan udara Ukraine, namun pengeboman ke atas sasaran dikatakan berjaya. Walau bagaimanapun, ia adalah satu-satunya pesawat pejuang generasi kelima yang menggunakan senjata pertempuran jarak jauh dan suatu pencapaian yang membanggakan telah dicapai sebelum pengeluaran bersiri besar-besaran untuk memasuki perkhidmatan Angkatan Tentera Udara Rusia. Ini adalah peluang terbaik untuk menguji kemampuan dan kekuatan persenjataan terkini SU-57 terhadap sasaran udara di Ukraine. Dan peluang ini akan kekal berlipat kali ganda dengan tentera udara Ukraine telah kehilangan pelbagai jenis drone di dalam berpuluh-puluh siri pertempuran setiap minggu. Pesawat itu adalah salah satu daripada hanya 4 pesawat pejuang generasi kelima pasca pengeluaran bersiri bersama pesaingnya F-35 Amerika, J-20 dan FC-31 China. Dijangkakan 3 skuadron penuh bakal ditempatkan pada penghujung 2027 di dalam Angkatan Udara Rusia. Далеких времен, чем выше давление.